80 genep warga Jawa Barat anu samemehna nyiar kipayah atau nyuprih ilmu di Arab Saudi dijemput tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat poe Sabtu peuting. Eta WNI teh antukna diisolasi di BPSDM Jawa Barat tur aup dina tes swab poe Minggu nu anyar kaliwat keur mikanyaho kaayaan kasehatanana. 80 genep warga Jawa Barat anu samemehna nyiar kipayah atau nyuprih ilmu di Arab Saudi dijemput ku tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat pada Sabtu peting di Bandara Soekarno-Hatta. Eta WNI langsung dibawa ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Jawa Barat anu pernahna di kota Cimahi keur dikarantina. Direktur Rumah Sakit Kesehatan Kerja atau RSKK Dr. Vini Adiani Dewi ngeceskin, pihakna nataharkeun mangpirang kamar anu diwewegan ku fasilitas kabutuh pribadi ancokeun sakumna WNI anu diisolasi ka substok kadaharan. Vini nembrakeun eta sakumna WNI bakal aup dina tes swab atau PCR keur nyindekeun kaayaan kasehatanana. Upama hasil PCR tes positif, eta WNI bakal dipernahkeun luyu kana protokol anu dilarapkeun. Tapi upama hasilna negatif, bakal diijinan balik ka lemburna sewang-sewangan, satu tas di karantina jero 14 poe. Jadi apabila nanti swabnya positif, akan kami tempatkan sesuai dengan isolasi mandiri yang sudah kami punya protokolnya di dalam isolasi mandiri yang diadakan di BPSDM. Jadi ketika swabnya nanti negatif, maka selama 2 minggu akan kami isolasi di sini, di karantina di sini. Tetapi kalau misalnya nanti swabnya positif, maka protokol terapinya akan berbeda. Jadi dikondisikan sebagai pasien mau itu OTG, ODP ataupun confirm untuk penyakit COVID-nya sendiri. Cek salah seorang WNI Tiriad Arab anu dikarantina di BPSDM Jawa Barat, Suryani, dirina henteu nampai berti ka BRI di Riyadh, dumeh dirina bakal diisolasi di kota Cimahi, samemeh bisa balik ka lempurna. Dirina miharep kaayaan sakumna WNI asal Arab sararehat, sarta corona sagancangna ilang musna ti sakuliah Indonesia. Kota dari Arab Saudi di Riyadh. Saya nggak tahu bilangnya dia bisa dijemput sama keluarga ya pulang ke sini pas ke bandara bilangnya udah nggak bisa jadi nggak ada konfirmasi lagi dari KBRI Riyadh. Dinamprona eta sakumna WNI teh kungsi ilu biung dinamang pirang prosedur kesehatan tisa prak di bandara tapi kan nepi di BPSDM keur nyindekeun warga Jawa Barat aman tur tasehat. Eta saban WNI teh nampa fasilitas kamar jeung kabutuh pribadi secara gratis samemeh antukna balik ka lemburna sewang-sewangan. Budi Hartati, Bandung TV.